DKI seorang pria terus-menerus mengeluh tentang banyak hal. Dia mengeluh tentang lingkungan tempat tinggalnya. Dia mengeluh tentang lingkungan tempat pekerjaannya. Dia mengeluh tentang situasi. Dia mengeluh tentang keadaan yang dijumpainya. Dia mengeluh akan banyak hal dan menganggap semuanya salah. Pertanyaannya, apa persoalannya? Apakah itu persoalan yang sesungguhnya? Ini jawabannya. Sebagian besar orang dipenuhi banyak ide tentang bagaimana mengubah orang lain. Tetapi sedikit sekali orang yang mempunyai ide bagaimana mengubah dirinya. Ya, banyak hal tampak salah, bukan pertama-tama karena semua itu salah. Tetapi kesalahan yang sesungguhnya ada dalam diri kita sendiri. Bukankah kita kerap kali terganggu dalam perjalanan kita? Bukan karena jalanan yang tidak nyaman yang kita tapaki, tetapi karena kerikil kecil yang tersembunyi dalam sepatu kita. Keluarkanlah kerikil itu, maka jalanan ini menjadi lebih nyaman. Seorang pemenang adalah mereka yang mampu mengkritisi dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Dan jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di YouTube, like fanpage, follow Twitter, dan Instagram. Serta kunjungi website Sinode GKI. Saya Immanuel Kristo, salam GKI Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.